Alasan-alasan ya atau unsur yang terpenting dalam pembunuhan berencana itu adalah timbulnya niat atau mens rea itu dalam keadaan tenang sudah terpenuhi dan sudah terbukti ya. Kalau menurut saya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana sudah terumus jelas dalam surat tuntutan ya, jadi sudah terbukti. Artinya tidak ada celah-celah bagi terdakwa maupun penasihat hukum untuk menggeser, untuk mengalihkan tindak pidana pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal tergeser menjadi pembunuhan biasa yang manakala hukumnya sangat-sangat ringan.